Alhamdulillah. Sekarang orang di zaman sekarang khususnya semakin cerdas, semakin pintar, semakin ingin tahu, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara beragama yang baik. Karena selama ini mereka atau sebagian dari mereka menjalani kehidupan keagamaan gersang di hatinya karena cara beragama yang salah, dan mereka tidak tahu apa-apa. Apakah cara beragama saya ini telah benar, sesuai? Ini salah satu dari sekian banyak keberkahannya ilmu, manfaatnya ilmu itu disampaikan, ditebak, disebarkan agar diketahui. Karena kehidupan keagamaan yang selama ini puluhan tahun adalah ikut-ikutan saja di dalam beragama. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ada fahmi salafil